Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Menjadi kepala tetua dari kuil assassin, bagaimana mungkin Sue Zisheng yang berpengalaman tidak dapat memberi tahu perubahan pada yang lain? Seperti yang dikatakan CR, kekuatan adalah faktor otoritas terbesar. Selain itu, dia memegang Sein Dagger simbolis dari Samsara, dan itu memberinya kepentingan ekstrim di dalam kuil assassin. Menambahkan dukungan Sheng Yue padanya untuk itu, jika ini terus berlanjut, kontrolnya terhadap para tetua pasti akan mengalami pukulan besar. Alasan mengapa Sue Zisheng memiliki dukungan seperti itu di kuil assassin, secara alami memiliki dasar pertama-tama, itu berasal dari pertimbangan di balik keputusannya untuk kuil assassin. Pada saat yang sama, ia memiliki motif egoisnya sendiri. Kepala kuil Mage Li Zhengzi telah memberinya janji, bahwa jika dia berhasil membuat kuil assassin tetap netral setelah aliansi baru didirikan, dia akan diberi posisi tinggi di aliansi baru ini. Jangan berpikiran bahwa itu karena usia tuanya, maka rasa haus akan otoritas akan berkurang. Mungkin dia bahkan lebih haus akan hal-hal yang tidak pernah dia peroleh. Saat ini, tampaknya Sheng Yue dan CR akan mendapatkan kembali kendali atas situasi ini, jadi dia secara alami tidak akan meninggalkan masalah pada saat itu. Mendengus dingin, dia tiba-tiba membiarkan ledakan besar dari sikap memaksakan dirinya itu keluar darinya, dan menarik perhatian semua orang yang hadir di sini. Sangat baik, kemudian biarkan orang ini mencoba, untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk melakukan tanggung jawab yang berat dari Putri Sein Samsara. Jika kamu menang, aku tanpa syarat akan mendukung semua keputusan masa depan kamu, dan juga mendukung kamu menggantikan Sheng Yue. Tetapi jika kamu kalah, tetaplah terpencil di kuil kami selama beberapa tahun lagi, dan kamu dapat mengambil tugas dalam posisi tinggi setelah kamu memperoleh kekuatan yang cukup, ucap Sue Zisheng. Tidak peduli dengan apa yang orang katakan, Sue Zisheng adalah atasan dari kuil assassin. Setelah beberapa saat, dia memperoleh pengetahuan tentang CR dari penjelasan Sheng Yue. Tentu saja, dia mengerti bahwa kehadiran CR sangat mungkin membuat masa depan yang mulia muncul untuk kuil assassin. Jadi saat ini, ucapannya menjadi jauh lebih lembut. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa CR saat ini memiliki kemampuan yang cukup, lagi pula, dia masih sangat muda. Harapannya saat ini adalah untuk mendapatkan kendali atas kuil assassin saat ini, dan mendapatkan posisi yang lebih baik di aliansi baru. Adapun masa depan, itu harus diserahkan kepada anak-anak muda generasi CR. Itulah sebabnya Zisheng memutuskan untuk menerima tantangan CR, dan membuktikan dirinya dengan kekuatan untuk mempertahankan dukungannya di antara para assassin yang berubah-ubah ini. Sheng Yue bahkan tidak mengambil Sue Zisheng di matanya, hanya senyum ringan yang datang untuk melihat wajahnya yang parah. Itu karena dia tahu, bahwa pada saat CR membawa para petinggi kuil assassin ke sini, Sue Zisheng sudah kalah. Dia tidak kalah dalam kultivasi, tetapi di usianya dan masa depannya. Bahkan jika dia tidak mengambil bagian lagi, pendukung CR hanya akan terus tumbuh semakin banyak. Adapun pertempuran ini, tidak peduli apakah itu berakhir sebagai kemenangan atau kekalahan, CR sudah membuat dampak nyata pada orang-orang, dan mengendalikan atas kuil assassin hanya masalah waktu. Sosok Sue Zisheng sedikit bersinar, kemudian sosoknya menghilang, dan saat berikutnya dia muncul pada jarak 20 meter dari CR. Tatapannya yang menakjubkan itu diarahkan padanya seperti ular beludak yang mengincar mangsanya, lalu tangannya diletakkan di belakang punggungnya, dan menunjukkan wajah yang tak tergoyahkan. Lakukanlah kalau begitu, ucap Sue Zisheng, sebagai pusat kekuatan besar generasi yang lebih tinggi, Sue Zisheng berada 4 generasi di atas CR, jadi, menyerang lebih dulu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. CR menanggapi dengan senyum ringan. Kalau begitu, kamu lebih baik berhati-hati, balas CR. Sabit Dewa Kematian dengan ringan berhenti di tanah, dan cahaya murni putih pemurnian menyebar ke semua arah, kemudian mengeluarkan perasaan menyengat yang melayang-layang di seluruh langit. Sabit Dewa Kematian CR terselip dalam situasi ini. Tepat di saat yang sama dengan CR bergerak, tubuh Sue Zisheng menghilang, dan hanya menyisakan sisa-sisa aura berwarna perak muda.
Itu adalah pusat kekuatan tertinggi dari kuil assassin, yang merupakan atribut ruang assassin. Dia bukan seseorang yang berbicara dengan santai, tapi seseorang dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika pukulan CR mendarat dan memberikan perasaan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, perubahan ajaib segera terjadi. Sabit Dewa Kematian dengan cepat melacak lengkungan yang bergeser, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh CR berubah menjadi warna putih, dan Sabit Dewa Kematian memiliki perpanjangan bilah besar yang melekat. Pertama dari 7 seni Dewa Kematian, kematian di masa kecil. Bang! Sesosok segera didorong di udara. Pada saat yang sama sabit putih besar itu menyapu ruang kosong, dan Sue Zisheng untungnya muncul di tempat terlemahnya. Baru saja melintasi ruang melalui pergeseran instan untuk menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Sue Zisheng benar-benar mendapat tekanan besar seperti yang mungkin dibayangkan orang. Niat membunuh yang awalnya menyerbu keluar dari CR tampaknya telah menghilang, tetapi sabit dewa kematian yang besar di tangannya terasa akan memotong Sue Zisheng. Sepasang belati putih keperakan dengan warna oranye datang untuk menghalangi cahaya putih itu saat dia menerima kejutan jiwa, dan dengan cepat menyebarkan energi spiritual spasialnya, ketika dataran tinggi spiritualnya secara tak terduga tersebar ketika bersentuhan dengan sabit putih itu. Penindasan atribut. Itu adalah penindasan absolut dari atribut pemurnian di depan atribut spasial. Sue Zisheng dapat dengan jelas merasakan, bahwa energi spiritual CR berada di bawahnya sampai batas tertentu, tetapi di bawah serangan sabit putih besar itu, dia melihat dengan kaget sabit kebiru-biruan dan keunguan mengikutinya dengan erat saat dikirim terbang, dan memukul sepasang belatinya dengan keras. Mengandalkan sepasang belati tingkat epik, Sue Zisheng bisa menangkis serangan cahaya pemurnian itu, tetapi begitu mereka berbenturan dengan senjata lawan, Sue Zisheng merasakan tubuhnya menggigil seperti disetrum, mengetahui dengan kaget, bahwa retakan muncul secepat kilat pada belatinya. Meskipun serangan ini tidak cukup untuk menghancurkan belati tingkat epik, bagaimana dengan yang berikutnya? Sosoknya melintas, Sue Zisheng menghilang sekali lagi, tetapi CR tidak mengejarnya, dan hanya berdiri dengan tenang di tempat yang sama. Kabut tipis menyebar keluar, dan tumbuh bersamaan dengan kelopak bunga lotus. Di tengah-tengah kelopak ini, dia hanya terlihat seperti peri. Di mana-mana kelopak itu berlalu, kabut putih tipis dihasilkan di udara, dan tidak cukup padat untuk menghalangi bidang penglihatan, dan bahkan tidak bertindak berdasarkan inderanya, tetapi kabut putih ini mengeluarkan perasaan teror yang sulit untuk digambarkan. Kelopak bunga berhenti setelah menyebar dalam jarak 30 meter, dan tidak menyelimuti sisa assassin. Domain. Itu jelas-jelas sebuah domain. CR berusia 20 tahun, sebenarnya ia benar-benar berhasil menggunakan domain miliknya sendiri, dan itu adalah domain dengan kegunaan yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Domain dari berbagai jenis, dan itu sama sekali tidak ada yang mengenalinya. Pengetahuan umum pada umumnya, domain assassin menjadi ahli dalam serangan bertarget tunggal, karena assassin biasanya akan menjadi yang terkuat dalam skala kecil. Domain CR juga berskala kecil di antara domain para assassin. Tapi semakin kecil skalanya, semakin besar kekuatan ledakan yang datang. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Tepatnya karena tidak ada yang mengerti efek dari domain CR, dan itu memberikan rasa hormat. Kedua domain CR yang ditampilkan saat ini, dan serangan yang mengirim Sue Zisheng sudah cukup baginya untuk membuktikan kekuatannya sendiri kepada para petinggi dari kuil assassin, itu sudah lebih dari cukup. Tidak peduli bagaimana pertarungan ini akan berakhir, dan pendukungnya tidak akan sedikit. Senyum Seng Yue menjadi lebih ditekankan. Setelah pergi selama lebih dari 4 tahun, kekuatan CR tidak hanya tumbuh ke tingkat yang mengejutkan, tetapi bahkan temperamennya membuat kemajuan besar. Dia tidak hanya bertarung untuk menang melawan Sue Zisheng, tetapi yang paling pentingnya adalah, membuat pertunjukan untuk persetujuan dari para assassin tingkat tinggi terhadapnya. Tepat pada saat ini, 12 gerbang perak yang cemerlang muncul tiba-tiba di daerah sekitar CR, itu bahkan termasuk dirinya sendiri di dalamnya. Domain 12 ruang ini adalah domain dari kepala tetua kuil assassin, Sue Zisheng, yang merupakan domain lain yang paling cocok dengan pertarungan individu, dan juga menjadi domain atribut spasial yang kuat. Sambil terangkat ke atas, ke-12 gerbang spasial berwarna perak ini segera menghalangi pandangan para assassin lainnya.
Secara kebetulan, tempat ini cukup tinggi bagi mereka untuk membebaskan sayap spiritual mereka sendiri, dan naik tinggi di medan perang. Menghadapi domain 12 ruang, Chai Er masih berdiri diam di tengah-tengahnya, dan tidak membuat gerakan apapun. Kelopak ini terus menyebar keluar dan melepaskan lingkaran cahaya putih, karena dia tampaknya hanya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba saja, sinar perak langsung meledak dari gerbang spasial, dan melesat terlalu cepat untuk diikuti dengan mata seseorang. Saat melintas, gerbang cahaya berwarna perak yang berlawanan menghilang sekaligus. Sifat terbesar dari 12 Space Domain adalah pengepungannya. Seseorang yang terjebak dalam domain ini, itu tidak akan mungkin melarikan diri tanpa dipukuli oleh Sue Zisheng. Itu disebut domain 12 Space, itu karena 12 gerbang spasial superposisi yang memunculkan domain ini. 12 ruang yang tumpang tindih satu sama lain ini, seharusnya dalam waktu normal tidak dapat dicapai dengan cara apapun, tetapi efek spasial domain ini memungkinkannya. Di tempat itu, melarikan diri melalui kemampuan spasial atau bahkan melewati ruang juga tidak akan mungkin. Tampaknya ruang-ruang ini tidak memiliki lantai, tetapi sebenarnya, Chai Er benar-benar tidak mampu terbang pada saat itu. Pada saat yang sama, serangan Sue Zisheng akan sangat diperkuat oleh efek tumpang tindih dari domainnya. Kecepatan mereka serta kekuatan destruktifnya akan mencapai tingkat yang mengerikan. 10 tahun yang lalu, Sue Zisheng mengandalkan 12 Space Domain untuk menaklukkan Dewa Iblis yang berada di peringkat 40 teratas, dan memberikan dorongan besar pada reputasinya, serta membuatnya dikenal sebagai orang nomor satu di Kuil Assassin. Saat ini, Chai Er dan domainnya dengan efek yang tak terlukiskan segera dikelilingi oleh domain 12 gerbang, dan menimbulkan situasi yang tidak baik. Ketika sinar perak menyala, Chai Er masih berdiri di sana tanpa terluka, tetapi orang-orang yang berpandangan jauh semuanya bisa melihatnya, bahwa ketika sinar perak melancarkan serangannya, tubuh Chai Er tiba-tiba memiliki pandangan ilusi. Semua sinar ini menembus tubuhnya, tetapi ketika mereka menghilang, dia kembali normal. Itu jelas-jelas merupakan teknik menghindar yang luar biasa. Amplifikasi 12 spasial domain Sue Zisheng itu, sebenarnya mungkin berada di peringkat nomor 1 di aliansi dalam hal kecepatannya, tetapi Chai Er masih berhasil menghindarinya melalui teknik menghindarnya. Siapa yang tidak akan terkejut dengan prestasi seperti itu? Tiba-tiba saja, sabit Dewa Kematian tiba-tiba memangkas ke arahnya sebelum kembali normal, dan domain 12 space tetap sama. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Satu-satunya yang terkejut adalah tetua yang terlibat, yaitu Sue Zisheng. Tebasan kosong Chai Er sebelumnya itu, hampir menyebabkannya mengeluarkan darah karena senjatanya menebas ke arah jalur serangan keduanya. Dengan pelajaran sebelumnya, dia sekarang benar-benar tidak berani berbenturan langsung melawan sabit Dewa Kematian, karena takut akan menghancurkan sepasang belati tingkat epiknya. Jadi pada saat Chai Er menggerakkan Sickle of God of Death miliknya, dia tiba-tiba menggeser lintasan secara tidak sadar, dan menghentikan gerakan serangnya sendiri. Bahkan, 12 Space Domain dapat memberikan penguatan besar pada kekuatan serangnya, tetapi tubuhnya juga akan mengalami tekanan besar, tiba-tiba menghentikan serangannya, ia segera memberikan serangan balasan yang hebat padanya, dan tetua yang paling tua dari Kuil Assassin ini sudah jauh dari muda lagi. Dalam bentrokan mereka, Chai Er hanya meluncurkan satu serangan langsung, tetapi seluruh prosesnya sangat mengejutkan Sue Zisheng. Jangan mengatakan apa-apa tentang tingkat kekuatan serangannya atau kekuatan tirani sabit Dewa Kematian, karena faktanya, bahwa Chai Er dapat memprediksi secara akurat lokasi pria itu melampaui pemahaman orang tua ini. Sue Zisheng mungkin bukan pusat kekuatan terbesar di aliansi, tetapi ia yakin akan menjadi kultivator terbesar dari atribut spasial di aliansi. Dia tidak menemukan penjelasan tentang bagaimana Chai Er berhasil memprediksi posisinya sendiri. Ini seharusnya tidak mungkin dari sudut pandangnya, dan segera menyebabkan hilangnya keuntungan di sisinya. Selain itu, setelah meluncurkan serangan pertamanya melalui domainnya, ia menjadi sadar akan ketakutan domain Chai Er. Domain pelepas bunga teratai yang tampak damai itu, ternyata memiliki sisi yang mengerikan, dan bahkan untuk seseorang yang sejajar dengannya. Kecepatan serangannya pada sebelumnya itu sudah sangat mengerikan, tetapi ia harus melewati domain Chai Er terlebih dahulu. Hanya dengan melewatinya, dia bisa merasakan lenyapnya 1% energi spiritual dalam tubuhnya. Untuk beberapa kultivator dari tingkat yang agak rendah,
1% mungkin tidak tampak signifikan, tetapi untuk pusat kekuatan besar dengan hampir 300.000 energi spiritual, 1% adalah kehilangan 3.000 energi spiritual. Dan dia hanya melewatinya untuk sesaat. Jika dia bertarung melawannya di wilayahnya untuk waktu yang lama, bukankah energi spiritualnya akan benar-benar kering kerontang? Selain itu, energi spiritual murni ini sangat mungkin ditransferkan ke CR, sungguh domain pemurnian yang menakutkan. Itu benar, karena penemuan-penemuan ini, Sue Zisheng untuk sementara waktu tetap bertindak pasif. Serangannya tidak dapat mendarat di CR, karena dem serangannya akan dimurnikan oleh domainnya. Apa yang bisa dia lakukan dalam pertempuran seperti itu? Terlebih lagi, kekuatan ofensifnya benar-benar sangat mendominasi. Sue Zisheng mengikat tangannya karena alasan lain, karena tidak mungkin dia bisa benar-benar membahayakan CR. Lagi pula, CR adalah harapan masa depan kuil assassin. Bahkan jika kehausannya akan otoritas menjadi lebih besar, toh dia adalah anggota dari kuil assassin juga. Itulah sebabnya teknik pembunuhannya tidak bisa digunakan dalam pertukaran ini dengan CR. Merasakan keheningan Sue Zisheng, CR segera bergerak, dan menampakkan senyum acuh tak acuh. Sabit dewa kematian dengan ringan melambai di depannya, dan kelopak bunga dari domainnya segera meringkuk di sekitar bilahnya. Dengan mengangkat tangan kanannya, itu berubah menjadi aliran udara di ujung pedangnya, dan menembaki gerbang 12 Space Domain Sue Zisheng. Serangan miliknya ini segera menyebabkan 12 gerbang berputar keras, dan mengubah sejumlah besar energi spiritual spasial menjadi penghalang. Domain ini menggabungkan serangan, pertahanan, dan peningkatan menjadi satu, itu benar-benar khusus untuk pertempuran individu. Dia dengan bangga bisa menegaskan, bahwa itu berada di peringkat antara yang teratas jika dibandingkan dengan mayoritas domain lainnya. Namun sayangnya, lawan Sue Zisheng saat ini adalah CR, yang domain pemurniannya merupakan hasil evolusi dari sabit dewa kematian setelah memurnikan elux bencana yang tidur, dan menyebabkan pemahamannya tentang memurnikan energi kematian telah meningkat tajam. Dalam beberapa hal, itu adalah kekuatan sebenarnya dari dewa kematian, jadi bagaimana bisa domain 12 spasial untuk membandingkannya? Proyeksi bilah putih yang melengkung dengan cahaya perak berubah menjadi ketiadaan, dan tidak ada satupun dari 12 gerbang spasial yang dihancurkan. Tetapi Sue Zisheng mengetahuinya dengan terkejut, bahwa dia telah kehilangan 1/100 energi spiritualnya. Sambil mempertahankan domain seseorang, pengguna tidak akan memiliki cara lain untuk menyerap esensi spasial untuk pemulihannya, kecuali jika domain tersebut memiliki beberapa sifat daya serap. Dan 12 Space Domain jelas tidak memiliki kemampuan seperti itu. CR dengan ringan melangkah maju, dan segera, Domain of Purification maju bersamanya. 12 Spaces Domain diikuti dengan beberapa jarak untuk menjaga mereka di bawah pengepungannya, itu sudah jelas, Sue Zisheng benar-benar tidak mau melihat domainnya sendiri bersentuhan dengan Domain of Purification. Selama ini, Sue Zisheng hanya memiliki satu strategi kemenangan, dan itu untuk mengambil keuntungan dari konsumsi lawannya. Penggunaan penuh domain akan sangat menghabiskan energi spiritual seseorang. Dari penilaiannya sebelumnya, kultivasi CR berada di bawahnya dengan jarak yang cukup jauh, dan karena domain pemurnian agak lebih kuat daripada domain 12 spacenya, itu pasti akan menggunakan lebih banyak energi spiritual. Dengan membiarkan ini terus berjalan, domain CR akan menjadi yang pertama lenyap oleh inisiatifnya sendiri. Dengan begitu, dia akan menang tanpa perlu berkelahi. Dan bagaimana jika CR ingin berbenturan dengan domainnya menggunakan miliknya sendiri? Sue Zisheng benar-benar percaya diri dengan kecepatan dan kemampuannya untuk mengantisipasi tindakannya. Adapun serangan CR, dia hanya harus keluar dari jalan mereka. Sue Zisheng memiliki keyakinan mutlak, bahwa konsumsi energi CR akan dipercepat saat menggunakan domainnya untuk menyerang. Meskipun konsumsi energinya besar juga, keuntungannya dalam kultivasinya juga harus diperhitungkan. CR secara alami melihat melalui taktik Sue Zisheng, dan para penonton dari Kuil Assassin yang menonton dari atas juga melakukannya. Dia mampu memaksa kepala para tetua ke posisi seperti itu, dan itu sudah memberi mereka persetujuan penuh dari CR jauh di dalam benaknya. Tanpa ragu, CR tidak lebih lemah dari Sheng Yue dalam kultivasi, dan menjadi begitu mudah, Kuil Assassin pasti akan melonjak melalui ketinggian di bawah kepemimpinannya. Tapi apakah kekuatan CR terbatas pada itu?
Tentu saja tidak. Semua yang baru saja terjadi di matanya, itu hanyalah awal dari acaranya. Sabit Dewa Kematian perlahan-lahan terangkat, ketika mata CR berangsur-angsur menjadi putih, dan domain pemurnian di sekitarnya menggelembung dengan intens, itu langsung mengelilingi tubuhnya dan membungkusnya seluruh tubuhnya, dan itu membuatnya tampak tidak dapat diidentifikasi dari arah manapun. Jika domain pemurnian sebelumnya seperti lorong bunga putih yang sangat besar, domain pemurnian ini seperti kuncup bunga yang terbentuk dari tumpang tindih semua kelopak teratai, dengan CR yang bertindak sebagai benang sarinya. Apa yang dia rencanakan, termasuk Suezi Sheng, semua orang mengajukan pertanyaan ini jauh di dalam benaknya. Detik berikutnya, perasaan krisis yang tak terlukiskan muncul langsung ke pikiran Suezi Sheng, ketika ia memobilisasi 12 Spaces domainnya sendiri. Sebuah cahaya perak mencolok terus berputar, ketika ke-12 gerbang tiba-tiba mengubah posisinya untuk menyatu saat saling berseberangan. Orang bisa melihatnya dengan jelas, bahwa gerbang yang ditumpangi ini dikelilingi oleh tikungan hitam, yang merupakan tanda dari terobosan spasial yang akan terjadi. Semua orang yang akrab dengan Suezi Sheng tahu betul, bahwa ketua yang lebih tua ini adalah yang paling kuat ketika berada di domainnya ini. Melalui superposisi dari 12 Space Domain, dia bisa benar-benar berteleportasi pada jarak jauh lebih dari 1000 km, serta meningkatkan serangannya ke tingkat yang paling mengerikan. Perasaan krisis membuat Suezi Sheng tidak berani menunjukkan keberatan lagi. Cahaya putih pemurnian di depan matanya tiba-tiba melemah, saat CR muncul kembali di garis pandang semua orang. Domain pemurnian telah menghilang, tetapi di tangan kiri CR muncul entitas yang berkilau dan transparan, dan itu bunga teratai putih yang sangat kompak. CR menyatakan dengan lantang, "Tetua Sue, itu adalah domain bunga teratai yang mekar milik aku, apakah kamu ingin mencobanya? Namun, penguasaan aku terhadapnya masih kurang. Aku bisa meluncurkannya, tetapi tidak bisa menghentikannya," ucap CR. "Tidak perlu, aku menyerah," balas Suezi Sheng. Suara gelap Suezi Sheng bergema. Cahaya perak menghilang, dan dia melangkah keluar, kemudian menjauh dari 12 Spaces Domain, dan mengarahkan pandangan yang sangat kompleks ke arah CR. Sabit Dewa Kematian di tangannya bergerak berirama, dan melepaskan sejumlah besar benang putih yang melewati lotus di tangan kirinya, saat kelopak bunga lepas, itu diam-diam menghilang, dan seluruh prosesnya berlangsung hampir setengah jam. Suezi Sheng serta para assassin lainnya berdiri di depan CR, dan menghadapinya diam-diam. Gerakan ritme dari sabit di tangannya itu tampak sangat artistik, dan memberi mereka kesadaran yang lebih besar akan teror yang disebabkan oleh bunga lotus yang mekar itu. Domain yang digunakan oleh pusat kekautan besar dari tingkat ke-9, itu juga memiliki nilai yang berbeda. Siapapun yang mencapai peringkat kedua dari tingkat ke-9, maka akan dapat menggunakan domain miliknya sendiri, dan domain yang menggunakan kekuatan besar dari tingkat ke-9, itu hampir bisa disebut sebagai keberadaan pada tingkat yang sama sekali berbeda. Setiap individu akan memiliki domain yang berbeda, dan nilainya akan menentukan potensi masa depannya juga. Semakin kuat domainnya, maka akan semakin tinggi prospek pengembangan masa depannya, dan itu juga akan menentukan kelayakan domain itu sendiri ketika berkembang. Alasan mengapa Li Zhengzi meyakinkan Suezi Sheng, itu karena pemahamannya tentang domainnya sendiri telah menghasilkan teknik domainnya hingga jauh. Tapi barusan, CR sebenarnya menggunakan teknik domain miliknya sendiri. Teknik domain dapat disebut sebagai produk evolusi domain. Dan dari semua domain, bahkan tidak 1% pun dapat berkembang, dan jika itu berhasil, itu akan menimbulkan teknik domain. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.